Hai, hai, hai. Assalamualaikum semua. Selamat jumpa lagi di Sherry Cooks. Sherry doakan semua kawan-kawan sihat dan sejahtera di samping orang-orang tersayang ya. Hari ini Sherry nak tunjuk kuih ros jelita mekar dengan menggunakan adunan kuih ros yang biasa. Jadi kita tengok dulu bahan-bahannya. Di sini ada tepung beras 80 gram. Di sini ada gula, gula pasir yang kita pakai dalam 80 gram. Di sini bijan dalam 20 gram ya, ataupun satu sudu besar pun cukup lah. Yang ini kita ada sedikit garam dalam setengah sudu teh untuk rasakan di dalam kita punya batter nanti. Di sini saya ada lagi satu jenis tepung, iaitu tepung jagung. Kalau misalnya kita tak ada tepung jagung, kita boleh terus je gunakan kesemua adunan dengan tepung beras. Kemudian sini kita ada satu cawan santan. Di sini ada satu biji telur dan di sini ada sikit air untuk Sherry gunakan untuk apa tu, masukkan ke dalam batter nanti. Dekat sini Sherry ada 80 ml. Okey, di sini Sherry nak tunjuk, Sherry juga akan gunakan pewarna, tiga pewarna iaitu warna hijau, warna kuning dan juga warna merah. Di sini Sherry akan gunakan satu acuan apa tu, kuih goyang kita lah. Rupa dia macam ni. Okey, disebabkan ni acuan baru, maka Sherry pun telah rendam dia daripada semalam untuk mengelakkan dia melekat apabila kita membuat kuih goyang ataupun kuih ros mekar kita nanti. Okey, di sini juga Sherry ada beberapa mangkuk ni untuk masukkan adunan-adunan kita yang nanti diwarnakan. Okey, mari kita tengok macam mana Sherry sediakan kuih ros mekar jelita ni. Okey, okay, mula-mula kita masukkan semua cairan dulu. Santan, sedikit air, dan saya masukkan gula, masukkan sikit garam, cubit saja, dan saya masukkan tepung jagung. Jagung ni 170 gram. Kita aduk je. Tak mau gelembung-gelembung udara. Dan Sherry akan masukkan tepung beras. Kuih ni juga dinamakan kuih acupam atau acupam ataupun acuapam. Banyak juga nama lain. Ada juga yang panggil kuih lotus, sebab bentuknya berbunga macam tu. Orang Melayu panggil kuih ros. Akhir sekali kita bubuh kita punya satu biji telur. Okey, kita tapiskan adunan kita. Kita akan diamkan ni selama 15 minit. Kemudian baru kita mula membuat kuih kita. Setelah 15 minit, kita ambil adunan ni, kita buat colour. Aduk-aduk dulu Okey, tak nanti dia tepung tu mendap ke bawah Jadi dia akan jadi lebih pekat nanti. Kita buat 3 mangkuk untuk buat 3 warna. Okey, kita buat warna kuning dulu. Kita masukkan warna merah sini. Okey, kita masukkan pula ini warna hijau Kita boleh juga buat campuran warna untuk ketiga-tiga warna ni. Okey, sekarang kita dah ada 4 warna. Warna putih, warna merah, warna hijau dan warna kuning. Kalau nak pakai bijan, boleh pakai bijan nanti Untuk masak kita punya kuih ros ataupun kuih goyang ataupun kuih loyang ataupun kuih mekar ni, kuih ros mekar ni, kita perlukan banyak sikit minyak Kita nak minyak banyak supaya suhu dapat distabilkan Kalau misalnya minyak kita sikit, susah untuk kita kontrol dia punya kepanasan. Terus je kita masukkan acuan kita di situ dan kita akan bagi dia panas dalam 10 minit sebelum kita mula membuat kita punya kuih ros ni. Dah panas tu tak?
lemak tu. Dia dah apa kata? Bubuh ya. Maksudnya dia dah panas. Kita dab dekat sini supaya tak banyak sangat. Okey. Oi, lemak tu bunyi. Jangan sampai lebih daripada atas tu eh. Dan kita yang tu baru kita goyang dia. Ya sekejap. Jangan lupa dab balik dekat kita punya tisu. Kita buat yang ada kuning pula. Kita buat yang ada yang kena sentiasa kacau sebab kita tak nak dia mendap ke bawah tepung dia tu. Sekarang kita buat kuih ros kita yang warna pink eh. Jangan lupa dab. Bila semua adunan kita ni dah orang kata sikit dah kan, sayang nak buang batter dia tu. Kita campurkan semua sekali. Letakkan bincang semua yang kita punya, jangan buang, pakai semua. Jadi kita punya rus jelita kita. Untuk membuat kuih ros jelita mekar ni, kita angkat kuih dan terus bentukkan. Jika tidak, kuih akan terus keras dan kuih tak dapat dibentuk. Kat sini, Sherry gunakan sudu berbontot bulat bersaiz 5 ml. Jika tak ada, bolehlah gunakan guli supaya bunga kita lebih mekar. Okey, kita dah siap dah kuih ros kita. Tengok ni Sherry buat pala kuning, hijau, merah. Okay, di sini kita tengok Sherry juga susun apa tu kuih kita ni terbalik macam ni. Sebab Sherry nak tunjukkan macam mana dia keadaan dia mekar apabila kita dah letakkan dia di belakang apa tu mangkuk eh. Jadi dia akan jadi kembang macam tu lah. Inilah yang Sherry namakan sebagai kuih ros mekar jelita. Di sini Sherry nak tunjuk adalah satu dua yang pecah dalam proses membuat kuih ros mekar jelita ni. Sebab kalau kita tekan ni terlalu kuat, dia pecah lah ni. Pecah. Kemudian lagi satu, kalau kita dah goreng dia macam terlalu lama kan, jadi dia jadi keras. Bila dia jadi keras tu susahlah kita nak bentuk dia. Bila kita bentuk dia pecah lah. Ini jadi satu pengajaran lah kat kita kan. Apabila kita nak buat kuih ros jelita mekar ni, kita kena ambil dia masa dia dalam keadaan masih lembik sikit lah. Jangan terlalu masak macam ni baru kita nak keluarkan, nanti tak jadi. Okey. Tengok tu. Yang ni satu ada bijan, satu tak ada bijan ni. Suka hatilah kalau misalnya kita rasa kita nak ada bijan, kita bubuh bijan. Kalau tak nak ada bijan pun tak apa eh. Satu dia. Mana sedap bijan tak ada bijan? Bijan. Bijan sedap? Bijan sedap? Ya. Extra flavor. Nanti kita boleh tambah bijan.
Sekali nak ucapkan selamat menyambut apa-apa perayaan pun. Sebab apa, kuih ni memang akan selalu ada semasa perayaan. Tak kiralah sama ada Hari Raya, Aidilfitri, Aidiladha, Tahun Baru Cina ataupun Deepavali. Jadi bolehlah kita membuat kuih ni. Cubalah resepi yang Sherry bagi. Okey, mari kita rasa macam mana, rangup ke tak mama punya kuih ni? Okey, adik ambillah rasa adik. Rainbow one. Kuih rose, mekar cerita. Macam sesame seeds. Rangup kan? Crunchy. Pada kawan-kawan yang baru di sini, jika perkongsian resepi dan tips memberi manfaat pada kawan-kawan, silalah subscribe, like dan tekan loncengnya ya, agar tidak terlepas video-video terbaru daripada Sherry nanti. Jumpa lagi.